Nah, alhamdulillah sampai kumo ni. Sekolah dan libur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oi, ngapa kumo? Lah libur, Pak. Oh, lah libur. Jadi berjalan tadi. Oh. Ya Allah, ngapa berjalan? Coba telepon tadi. Ya, nomor Bapak aktif. Dem naik sini. Au. Leprai sekolah. Leprai. Tanggal berapa masuk? Tanggal 15. Oh, mak mana naik apa ni dong? Naik. Alhamdulillah melalui itu. Bapak. Oi. Datang ke guru. Masuklah ada pupuan. Jadi berapa pupuan noh? 300.000. Oh, jadi 300.000 au. Udah melolok itu masak kuda ke dalam situ bersiuk baju rumah ni mandi ah. Au. Kamu ngomong salim kuda. Oh ya, Dem. Itu masak ke dalam. Ai bingung pulo aku Dem lolok itu busik kuda ku mawak gaul aku ni. Dengan ngucap bismillah, minta-minta ada wak gaul ngai wak kocai di rumah keloru. Ai, ajube itu. Penting nian aku ngenduit mak ini nih. Mana wak gaul nih? Cak waduh di rumah deh nih. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oh, wak gaul santai nian, pedih lokak wak gaul. Oi, wak gaul. Waktu lebaran haji tadi, kok banyak nih ada di mereka makan. Terus makan lagi. Kamu banyak nih dapat wak gaul. Halo, aman pada kita di sini nih. 100 kilo. Suang jemur dapat 10 kilo. Jadi berapa kilo ane mengdalu? Suang jemur dapat 10 kilo. Berarti 10 kilo, cakap. Berarti banyak nih ane dapat sapi di sini nih. Ibu korban. Mu uang berapa dapat wak gaul? Tapi dapat 40 kilo. Cacam ya Allah. Bu, wak gaul berarti pacak pulau berjual nih. Makan pacak berjual pacak. Cam, banyak niangan itu. Sisa lo lo manokan wak gaul kalau ini temakan situ. Ya sisa pagi salah. Pulu salah ya. Ini nedonian dapat dapat ah dulu cucuk selango bae. Daging habis ini mendalu. Ini kebun galak bawa aku gitu. Tenggelam ya di belakang bedau. Duh galaknya anakku agak lu melola itu. Ini dah teguno kalian. Rencana pun nak untuk meracun semut. What? Ini sebelum galak mau kau apa oh jangan aku galak situ makan oh. Wak gaul ngomong-ngomong ini lo mano ceritanya uji wak kocai dia ada pesan wak kocai nak nyuguh ngawe-ngawe apa ada nih anau? Aduh. Itu ada ini ngawe-ngawe ini busu ini tahu ngawe oh Dem melola itu Dem pagi aku ngawe oh seturu Dem wak gaul melola itu aku nak belanja dai kisah akan Dem wak kocai pagi aku langsung ngawe Dem sambiku ya Allah tepuluh kuneng oh yai alang ke jauh pulau sekau wak kocai ni nuk dasar mikirkan tangaman bes ni membuka mikir tekan tangaman woi muno ini ay peguyur beo yai ay wak kocai wak kocai coba menonton kawo jangan yo giring oleh ini ni kalau bada sagina nuk apa makna mimpi aku dapat ikan di malam sini tinggi sebada situ ne bada sapu kawo sini Nuk wak kocai Allah kau wak kocai longsor sini segi wak kocai ni dukruan dia longsor ni woi wak kocai ya seni karma wak kocai dengan galak ngucai aku tu laus ini lebih paragi kenai benar seni oh ni dah diracun no antak wak kocai ni pantas be sedio ni nyuguh aku ngawe cuman ni dah tahu pula nyesal yos tu duit wak kocai ni labis tinggal bayi tangaman bayes ni hai yo yai guyur bayi begawe melolo ini Duk, nyampe juga sini akhirnya oh ya. Nonton kuda di mana pada datar juga nih. Nah, oi, di situ. Alhamdulillah, wasyukurillah akhirnya nyampe pulau oh ya. Aduh, beradu kuda eh sesaan asalnya nyawa nih. Jerang lagi ku gawe. Amin kalau kocai teh.
Oh, kena keculo aku mata air banyak. Tadi mata nasi lebanyak pulo saya batal. Kelapak lo pacak makan. Hai, tinggal begawe gitu. Nah, arah mana hanya nak didulukan nih. Ah, untuk nyelebat baik. Nah, itu ada nyelebat. Yang penting pokoknya buli banyak. Aku wak kocar no. Kocar ya. Lah. Nah, ini nyelebat. Lo putih kuda nyelebat. Aku buli banyak. Kocar no, dia mau buli banyak lo. Cak betam bayo duit aku lo tak wak kocar yo. Nah. Kocar ya. Lebat pulo sekawa dengan ni wak kocar. Antas bereng anak ngari bae ni. Jiwa kocai tadi asa dio tuo lajukan ngejiku kinai sini ni letuo kalau sekawo ini nih no. Nedo ngecut lagi kalau semoga oni kelona. Heran aku ngewak kocai ini kawo lebat lo ini nah. Cengki wak kocai ini pakai pupuk sini nah. Bagi sebatang ini biar kalau pacak bes keranjang sini. Cacan. Angke. Nep-nep sekawo wak kocai ini nah. Nep lebat. Semut okati. Cacam wak kocai. Abang-abang lolok dayu wak kocai itulah. Woi cacam. Painya pulo kena muka wo nyonep lebat lalu ini nih. Alhamdulillah. Ada kegasuan nih. Lo dapat sekeranjang. Pas nian aku dengar ceramah di radio di malam. Kalau kita melakukan segala sesuatu itu harus dengan ikhlas dan penuh dengan kejujuran. Ay, kalau begawe didasari dengan niat yang ikhlas, nedo niat tegaso begawe oh ya. Ini kesempatan mak deso, wak kocai nedo ngiring, aman aku korupsi, nedo kekeruan wak kocai. Cuma no, Tuhan keruan, apa yang kita lakukan nih? Aku tetap berpegang teguh dengan hadis Nabi, innamal a'malu binniat, wa innamal kulli ri'in ma nawa. Segala sesuatu itu tergantung kepada niat. Seseorang itu mendapatkan sesuai apa yang diniatkannya. Nah, niat aku tadi nak nolong wak kocai, ikhlas dan jujur. Apa tahu ada hikmah di balik kejujuran ini kalau. Alhamdulillah. Mana nih? Kocai ini kasih di mana nih? Ada bu, yang kembali orang ini.